Oke, sepertinya saya salah dan saya memberikan variabel, saya memberikan objeknya adalah ini. Oke, direksinya 0. Jika ini adalah direksinya 0, saya memberikan ini dan saya memberikan ini. Jika if directionnya adalah 9 untuk objek player. Oke, dan ini lalu oke. Saya coba lagi sekarang. Oke. Hah. Oke, saya ganti direction dengan facing. Oke, facing. Dan di facing ini saya copy dulu, saya memberikan 0. Oke, lalu di up facing paste dan saya memberikan 1. Oke, lalu right facing sama dengan 2. Oke, dan down direction saya ganti facing sama dengan 3. Oke, selanjutnya saya menuju ke peluru dan if saya ganti facing 0. Oke, dan di if kedua facing juga 1. Oke, dan arahnya seperti itu dan saya copy paste. Oke, di sini. Oke, facing sama dengan 2 dan arahnya facing sama dengan 2 tadi right dan arahnya ke kanan. Oke, seperti itu. Lalu set indeksnya adalah kanan berarti 0. Oke, kanan 0. Right facing 2. Sini facing 2. Oke, saya copy lagi. Dan di sini saya memberikan facing 3. Dan di facing 3 ke bawah. Variabelnya adalah 4. Oke, seperti itu. Dan sekarang jika saya coba game saya. Oke, saya sudah mempunyai ini. Oh, di sini ada yang keliru di mana tadi? Di down facing 3. Facing 3. Start direction, oke. Set index ini 3. Oke, saya coba lagi. Oke, ke kanan selesai, ke bawah, ke atas, ke kiri. Oke, saya sudah mempunyai tembakan di keempat direksi dan akhirnya bisa juga ini membuat ini. Oke. Silakan coba-coba lagi, Anda bisa membuat banyak hal lagi. Silakan bereksperimen dengan Game Maker dan kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Sampai jumpa, salam.